Halo guys, balik lagi di channel Surya 27. Kali ini aku bakal main PKXD tapi diatur oleh Andy guys. Iya, di sini aku akan mengatur hidupmu selama 24 jam Bang Surya. Kalian tahu guys kenapa aku bisa diatur sama Andy? Karena aku kemarin mecahin celengan babinya. Kamu harus menggantinya Bang Surya. Tapi aku belum punya duit untuk saat ini. Aduh, setelah aku atur-atur kamu 24 jam, kamu harus bekerja di rumahku nanti. Ikutilah apa kata Andy nih guys. Ini udah malam, kita tidur dulu. Ya betul, kita tidur. Aku kasih Bang Surya 24 jam guys ya, biar hidupnya teratur guys. Kita tidur dulu nih. Later. Aduh, bangun pagi. Woi, bangun Ending, bangun. Kenapa kamu bangunnya aku masih pagi banget nih? Katanya untuk mengganti celenganmu yang pecah, aku harus mengikuti perkataanmu main PKXD. Nah, sekarang ku lapar. Aku makan apa sekarang nih? Oke, mari kita ke dapur Bang Surya. Dan dapurmu di mana nih? Dapurku ada di sini. Dan kamu hanya boleh sarapan ini Bang Surya yang ada di bawah nih. Waduh. Sarapan makanan pet? Tidaklah. Terlalu jahat itu. Kamu kira aku ini hewan? Kamu hanya boleh sarapan es krim, Bang Surya. Ini es krimnya sudah tersedia nih. Ini bukan es krim. Ini makanan Black Panther juga nih, makanan pet. Kok bisa terbang gini? Karena Black Panther itu dukun. What? Dukun? Aku gak berani macam-macam sama makanan Black Panther nih. Nanti aku kena santet lagi. Oke, jadi makan apa nih? Aku lapar nih. Kamu hanya boleh makan yang ada di kulkas ini aja. Semoga aja isinya hanya susu. Coba kita ambil di kulkas guys, ada apakah? Ada susu doang Andy. Coba yang lain. Es krim. Ya, itu sarapanmu hari ini Bang Surya. Hanya es krim, tidak lebih. Baru bangun pagi makan es krim guys. Apakah boleh? Boleh lah, kan diatur sama aku. Oke, karena diatur sama Andy guys, kita makan es krim di pagi hari. Nyam. Enaknya. Kamu ngerasa haus nggak? Enggak sih, karena dah es krim udah ngilangin rasa hausku. Aku biasanya makan es krim malah tambah haus. Nah, sekarang aku merasa gerah nih Andy, baru bangun pagi pingin mandi. Airnya sudah siap nih Bang Surya, sini langsung aja mandi nyemplung di sini nih. Mandi di bak mandi pet? Iya langsung aja kamu mandi di sini. Oh my god, gini amat diatur sama Andy guys, ya udah. Gimana rasanya mandi di sana? Namanya air tetap air sih. Enak Andy, seger. Seger. Padahal itu udah dicampurin sama sabun pet loh. Pantes rasanya gatel-gatel gini. Aduh, gatel-gatel Andy. Nah, itu tandanya kamu harus ganti baju Bang Surya. Oke, ganti baju sekarang ya. Ganti baju apa ini Andy? Kalau kamu akan berpakaian yang bagus itu, kamu harus pakai rok Bang Surya, rok yang warna pink itu. Berpakaian bagus pakai rok berwarna pink? Iyalah, itu adalah pakaian terbagus yang ada di PKXD. Pakai rok dan pakai baju putih. Pertama pakai rok warna pink. Oke, baju warna putih. Rambut yang kribo. Orang-orang yang kribo pingin lurus, sekarang kita suruh rambut kribo, guys. Oh my god. Aduh, ini baju putih dokter Andy. Oke, katanya Andy pakai rambut kribo, guys. Oke. Oke, kribo sultan. Walaupun kribo tetap sultan ya tuh, udah sultan kan. Lah, udah keren banget tapi sepatumu itu. Oke, pake sepatu sendal, apa nih? Sendal. Disuruh pakai sendal, guys. Gini amat membayar celengan yang pecah, guys. Makanya kamu harus hati-hati kalau main di rumahku. Itu celengan paling mahal, paling langka. Celengan paling langka sedunia. Di dunia hanya ada 3 dan aku punya ketiga-tiganya. Selap tangannya gimana nih? Gak usah sarung tangan. Gak usah sarung tangan, oke. Kulitmu harus berwarna ungu. Kulitku harus berwarna ungu katanya guys. Waduh, udah kayak ubi nih guys. Udah kayak sakit demam setahun nih guys. Mukamu yang ini dong, yang pucat gitu, agak pucat, kayak yang nangis gitu. Ini. Nah, ini baru keren guys ya. Ini karakter terkeren. Gini amat aku diatur sama Indigo guys. Aduh, tiba-tiba sekarang aku pengen bermain di ranselku Indi. Main apa ya enaknya ya? Main ini aja. Itu ramuan kematian, jangan diminum. Ramuan kematian? Iya. Masa, aku mau coba. Aku malah jadi turu Bang Surya. Nah kan sakit perut kan? Bentar, aku mau ke kamar mandi dulu. Tunggu ya. Aduh, sakit perut. Ya ampun. Mantapnya. Wajahmu warna hijau, waduh. Efek racunnya warna tuh. Warna hijau? Ah, mana ada. Serius kamu Bang Surya? Serius, coba ngaca. What? Kenapa jadi hijau gini Bang Surya? Itu gara-gara kamu meminum ramuan itu. Waduh, aku itu ditipu sama orang yang jualan di toko kelontong itu. Tapi walaupun aku berwarna hijau seperti ini Bang Surya, aku tidak akan berhenti mengatur hidupmu. Oh no. Walaupun hijau ini, tapi
aku masih ganteng, sudah lihat nih, ganteng. Menurut kalian gimana, guys? Apakah Indi masih ganteng, guys, dengan dia berkulit warna hijau? Wah, kalian yang bilang aku ganteng nih, aku kasih kecupan nih. Wah. Nah, sekarang tiba-tiba aku mulai bosen nih, Indi, aku butuh hiburan. Enaknya nonton TV, main game, atau main gitar ya? Main gitar kayaknya Bang Surya, menyenangkan sekali. Main gitar, waduh. Coba ayo nyanyi-nyanyi, satu nyanyi-nyanyi. Oke, nyanyi nih ya. Pada suatu hari. Bang Surya pernah bercerita zaman dahulu kan. Pada zaman dahulu. Aduh, aku malah jadi ngaduh. Ku menangis karena Andy menyuruhku hari ini. Oke, itu doang nyanyiku Andy, enggak tahu ku mau nyanyi apa. Aku kasih nilai 70. 70 guys, mantap mantap. Oke, di sini aku mendapatkan hiburanku bermain gitar sambil bernyanyi ya. Dan sekarang aku pingin bersepeda, Indi. Ayo kita keluar. Kamu aja yang pakai sepeda ya, aku pakai motor aja, aku lagi mager nih. Aduh, aku pakai sepeda. Sepeda yang mana ini, Indi? Sepeda yang pertama kamu dapetin itu. Sepeda yang pertama apa ya? Oke, sepeda pertama ini guys, kita disuruh pakai nih guys. Oke, kita olahraga dulu naik sepeda. Cepat, cepat, cepat. Tidak ada waktu bermalas-malasan, harus ngebut, 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 ayo. Cepat, oh my cepat. God. Cepat, aku lagi melatih fisikmu nih. Cepat. Cepat, kok lambat sekali sih. Naik sepedanya, woi, cepat. Udah ngebut ini aku. Ah, saking cepatnya jatuh ke jurang. Kamu yang oleng itu. Eh, lihat di sini ada pet shop. Entah kenapa aku pengen buka pet pot, Andy. Aku punya ide. Aku akan mengerti teori sesat kamu ke kamu, Bang Surya. Teori sesat? Kamu harus mengikuti teori sesatku itu. Wah, ah, ah, ah. Tapi aku buka pet potnya mana nih, Andy? Kamu ada pet pot apa aja? Aku ada pet pot yang warna kuning, warna hijau, ada pet pot bintang, ada pet pot awan, itu aja, Indi. Buka aja yang pet pot yang warna hijau, karena aku lagi warna hijau nih. Oke, buka pet pot warna hijau katanya, guys. Nah, kebetulan di sini pet pot warna hijauku sudah bisa dibuka. Apakah yang kudapatkan, guys? Indi nyuruh buka ini, guys. Iha! Iya, lalang pinggir jalan, Indi. Kamu belum mengikuti langkah-langkahnya. Oke, oke. Apa nih langkah-langkahnya nih untuk mendapatkan pet yang kuinginkan? Kamu nari di sini bersama robot anjingnya nih. Nari di sini bersama robot. Dan kamu bernyanyi di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ha. La 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 la. Oke, udah. Terus kamu beli es krim di sini, Bang Surya. Aduh, beli es krim pula. Aku lagi bokek nih, Indi. Bayarin dong. Oke, aku bayarin nih. Nih. Aku udah bayarin, tinggal ambil aja. Oke, tinggal ambil aja. Kok ambil buah sih? Kok malah buah? Es krim apa nih? Banyak pilihannya nih. Kamu beliin apa tadi? Bebas, aku udah top upin yang banyak tuh. Bebas ya? Kalau gitu aku mau semuanya. Ambil aja semuanya. Sultan yang bayar nih, Sultan nih, senggol dong. Wah, makasih Andy, aku udah ambil semuanya guys. Oke, aku ambil yang ini dulu. Ayo, silakan makan. Aku lagi diet, gak pengen makan es krim. Kena trauma kayaknya Andy guys, gara-gara makan ramuan itu. Iya nih, malah jadi warna hijau aku. Oke, udah aku makan. Terus ngapain lagi nih, Indigo? Dan kamu beli es kelapa muda di sini. Es pula, bayarin dong. Udah, ambil aja. Ini malah aku disuruh bayar nih, Indi, lihat nih. Tuh, aku bayar sendiri. Woy, aku udah bayarin loh tadi. Aduh, kalian lihat tadi guys, aku bayar sendiri tadi guys, 50 koin. Wah, parah, aku di-scam sama bapak robotnya. Padahal aku udah bayarin loh. Nah, terus gimana nih? Terus kamu minum di sini nih, sambil duduk gini. Sedot, sedot, sedot. Habis sih. Lagi menikmati Andy. Nikmatnya guys. Di pantai, di balon ini. Menikmati matahari yang menyengat. Aduh, panas, panas, panas. Oke, udah cukup. Dan sekarang yang harus kamu lakukan adalah pulang dan menonton bapak guru yang ada di TV itu, yang lagi senam itu. Senam kesehatan jasmani. Aku harus pulang dan menonton bapak yang ada di TV. Ya, bapak guru penjaskes itu. Oke. Kalau nanti udah selesai bangunin aku ya, aku mau tidur sebentar, ngantuk banget nih. Oke, nih guys, guru penjaskes di PKXD. Sosis joget, ya ampun. Oke, kita ikuti guys. Nah, nih, mirip kan nih sosis joget nih. Kita berolahraga seperti ini, guys. 1 hour later. Oke, cukup. Aku harus bangunin Andy katanya, guys. Oi, Andy, bangun Andy. Oi, bangun. Wah, apa nih? Panas, panas. Jangan main api, aku tetap api. Lagian kamu susah banget dibangunin. Aku lagi enak-enak mimpi sama cewek cantik tadi. Wih, cewek cantik. Kamu pasti
diri. Tapi itu cuma mimpi, nggak perlu diiriin. Udah selesai nonton penjagatnya. Udah. Sekarang kamu duduk di sini. Ini tempatnya Black Panther, ntar marah lagi. Gak apa-apa, Black Panther kan nggak ada di rumah. Oke, aku udah duduk nih, Andy. Wih, tapi nyaman juga nih, guys ya. Nyaman. Pingin tidur aku di sini, nyaman banget, Andy. Ah. Malah tidur di sana. Udah siap? Udah, apa lagi? Oke, buka sekarang. Pasti kamu dapat pet yang kamu inginkan. Apakah dengan semua yang dikatakan Andy tadi bisa mendapatkan pet yang kuinginkan, guys? Let's go saja. Iha. Oh, bukan yang kuinginkan sih, Andy, tapi ku dapat lumayan lah, bagus lah ini. Kamu lihat? Anjing yang didandani kurang semangat mengikuti teoriku. Kurang semangat? Aku udah semangat tadi tuh. Harus lebih semangat lagi sampai lompat-lompat gini harusnya. Aku semangat pengen dapat bat unicorn. Entah kenapa aku pengen main mini game dulu lah. Tapi main mini game apa ya? Gimana kalau main panjat tangga? Oke, kalau main panjat tangga pakai pakaian apa, Indigo? Apakah pakai pakaian ini? Iyalah, gak boleh ganti. Oh my god. Oke, kita udah berada di panjat tangganya nih, Indigo. Pemanasan dulu sebelum mainnya, nanti keram lagi. Oke, udah stretching kan nih? Kak. Udah. Langsung aja, ayo masuk. Ayo kita masuk. Wah, Anda curang banget nih pakai armor nih. Aku kan yang ngatur, aku mah bebas. Oh iya juga ya, ya ampun, gini amat guys. Kalau bilang green light, kita harus berhenti ya. Oke. Green light. Bukankah artinya green light itu jalan? Red light, green light. Eh? Ya, nyemplung. Green light. Oke, jalan berarti. Jalan. Red light. Oke, berhenti. Wih, hampir. Kamu di sana, green light. Green line. Red light. Waduh. Ya. Aduh, gara-gara red line-nya Andy nih, guys. Oke. Green light. Jalan. Red light. Aduh, Andy dikit lagi. Red light. Wah, pas. Red light. Seinci doang. Ya, ngulang di sini, guys. Green light. Ayo, jalan. Nah, green light lagi nih, masih green light. Oke, masih green light. Red light. Ya, jadi jatuh. Kami tadi enggak. Oke, akhirnya aku dapat 700 koin untuk bayar utangmu, Andy. Cukup kan 700 koin? Masih kurang. Yang cukup itu 7 miliar. 7 miliar. Banyak banget itu. Karena itu adalah barang terlangka di dunia, Bang Surya. Ah, capeknya guys diatur sama Andy hari ini, guys. Oke lah guys, segini dulu video kali ini diatur sama Indigo, guys. Aku udah capek banget nih diatur-atur. Oke lah guys, semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah. Aku mau kabur dari Andy. Kabur. Kabur, Enggak mau. Ih, mending aku ke surga aja.